So hari ni kita bercerita sedikit pasal produk ni. Produk ni nama dia TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Okay, apa function dia? Okay, function dia, dia akan bagi live data dekat kita punya pressure tayar. So sebagai contoh, dia punya data dengan dekat tayar ni, dia akan hantar 5 saat. Setiap 5 saat dia akan hantar dia akan hantar data tu lah, berapa pressure kita. Macam ni, sampel yang korang tengah tengok ni, tayar belakang aku, dia berkelip, dia akan warning kita bila dia low pressure. Contoh dengan dia akan beep setiap, tak silap aku, dalam 1 minit. So dia akan flashing, dia akan tunjukkan tayar yang mana yang kekurangan angin lah. So kebaikan dia as a safety dalam kereta kita, sebab benda ni kalau kau beli kereta Merc ke yang kereta mahal, benda ni dah built in. Macam kita pakai Myvi ke, Persona ke, Proton, benda ni dah built in, so kita kena beli. So benda ni boleh dapat dalam Shopee ke, Lazada ke, dia punya price range dalam 60 ke 100, depends. Dia ada dua sensor, nanti kita tengok sensor dia macam mana. So selain dalam kereta, bagi akulah, selain korang kena ada satu dashcam, korang kena ada juga satu pressure monitoring system ni, TPMS ni. So dia pakai solar. So bila waktu panas, dia akan charging bateri dia. So macam sekarang hujan, dia tak charging. So benda ni just stick on dekat ni, ataupun dia boleh kita letak atas dashboard lah, untuk untuk display dia. So nanti aku akan tunjuk dia punya sensor dekat tayar macam mana pasang. Selain daripada pressure tayar, dia juga tunjuk kita punya temperature tayar lah. Dekat sini 28 23, sebab ni waktu hujan. Kalau waktu panas, tayar kita boleh pergi dalam temperature ke 40 lebih lah, 39 42, macam tu. So benda ni dia akan keep flashing dengan bunyi beeping tu sampailah korang isi angin tayar korang. So dia punya default dekat sini, default setting dia bawah pressure 26, dia akan berbunyi, dia akan hantar error dekat kita, dia akan flashing lah. So ini tanda error dia lah dekat bonet tu. Kalau tengok bonet ada gambar macam on off tu, tu dia punya, dia punya error lah. So bawah je 26, dia akan flashing, dia akan clip sampai seorang isi angin. So kalau dah tahu, let's say hari ni kau isi angin naik balik 30, esok turun balik 25, maknanya itu dah ada kebocoran lah dengan tayar kau. So better check lah. Macam ni, ini aku purpose buat untuk video ni, aku kurangkan angin sedikit untuk apa ni, untuk tunjuk sampel dia macam mana, apa dia punya warning lah untuk ikut korang. So ni dia punya sensor yang kita akan letak dekat tayar. So dia ada dua jenis sensor, satu yang external macam ni lah, external dia, satu dengan internal. Internal maksudnya dia akan, korang akan dapat yang tukar valve-nya, maknanya korang tak pakai yang ni. Ini korang akan cabut cap tayar tu, tempat isi angin tu, korang cabut, just korang screw in je masjid. And then yang kalau tukar valve tu, maknanya korang kena pergi kedai tayar lah, pergi kedai tayar, buka tayar, masukkan valve yang untuk isi angin tu. Dia punya, dia akan bagi dia. Dia ada keburukan dengan kebaikan dia. Macam yang ini senang nak install lah, maknanya korang beli, korang terus screw in, pasang, terus boleh pakai. Kalau yang kau beli internal punya, maknanya korang nak pasang benda ni, korang kena pergi kedai tayar lah kalau korang nak pasang. Ada kebaikan dengan keburukan dia. Sekejap aku tunjuk. Okay, korang akan dapat, dia akan bagi satu nut lah kalau korang beli external punya. So cara dia nak buka, nak buka untuk tukar bateri. So kau just masukkan dia punya ni dekat sini, ngam-ngam ketat dia. Then kau just pulas je. Korang masukkan dia punya nut dia bagi ni, skru ni, spanner ni, kau just pulas je untuk buka. So dia ketat sikit sebab dia ada seal dekat dalam, tak nak bagi masuk air. So korang buka, korang akan nampak satu bateri lah. So kalau nak tukar bateri, just cabut bateri ni, masuk bateri baru.
So ini kebaikan untuk yang external punya. So kita senang senang nak tukar bateri. Kalau korang beli internal punya, cara nak tukar bateri ni leceh lah. Korang kena buka apa ni, buka tayar, korang kena pergi kedai tayar, buka balik tayar korang, cabut valve, and then tukar bateri, masuk balik benda tu dekat dekat valve korang, pasang balik tayar. So keburukan ni, let's say kalau korang duduk rumah flat ke apa ke, aku tak suggest lah, mana tahu ada budak-budak nakal cabut dalah ni kan. Macam kalau korang duduk flat, better korang pakai internal punya lah, so lagi secure. Kalau macam kau rumah rumah taman, kereta kau parking dalam, ah itu tak ada problem lah. Macam aku, kereta parking dalam rumah, so far tak ada problem lah. Takut benda ni budak-budak nakal cabut je. So bila time bateri nantilah, bila, sebab benda ni dia tak ada on off, dia run 24 hour. So macam aku pakai ni, satu bateri ni tahan dalam 3 bulan, 3-4 bulan jugalah. Ini sebab aku pakai cat ayam punya bateri. Aku tak pernah try pakai bateri yang mahal, tapi aku rasa kalau pakai bateri mahal dia tahan lama sikit lah. Maybe kalau yang branded tahan lah 3 tahun, setahun kot, tak sampai lah 3 tahun, tahan setahun ke, tak, tak tahulah, itu aku tak pernah try lagi. So conclusion dia, yang aku boleh simpulkan dekat sini, dari segi harga okay, tak adalah mahal sangat orang kata. Dari segi senang pasang, benda ni plug and play saja. Korang dapat barang ni, korang dapat barang ni, korang masuk dia punya sensor dekat valve, and then terus boleh pakai. Kerumitan tak ada langsung. Dari segi safety, aku rasa mungkin akan ada orang cakap, alah weh, check je lah sebelum masuk tayar, sebelum masuk kereta kan tayar. Benda ni as a safety. Kadang-kadang ada orang tak boleh rasa kita punya tayar pancit, especially tayar belakang. Contoh lagi kalau perempuan, dia orang kurang mahir bab, orang kata sense bila kita pegang steering dekat kereta ni. Kalau jenis orang yang orang kata ada ada deria yang baik lah, dia akan boleh rasa tayar pancit, dia boleh rasa. So untuk orang yang kurang sense ni, boleh beli satu. Aku suggest beli juga satu benda ni as a safety, sebab benda ni pun bukan mahal sangat. Korang spend dalam atas RM70, bawah RM100, korang dah boleh dapat dah benda ni. So especially kalau perempuan-perempuan, kita nak bagi dekat wife kita, mak kita ke adik perempuan kita yang baru nak belajar kereta, benda ni patut ada lah. Bagi aku patut ada dalam semua kereta lah benda ni, sebab benda ni as a safety kita. So sekian saja. Kalau korang ada, korang rasa ada benda yang korang nak review untuk bagi aku review, korang boleh add in dekat komen dekat bawah. Sebab benda banyak dekat Shopee, dekat Lazada, barang-barang murah yang mungkin ada kegunaan untuk kita, yang boleh di-share ramai. Benda ni bagus ke tak bagus, korang boleh letak bawah ni. Aku akan beli, aku akan buat review. Sekian, terima kasih.